SISMA, World Class Islamic Education Center, Sekolah Islam Sabilillah Malang, tak henti-hentinya menyebarkan inovasi dan inspirasi. Kali ini kegiatan Market Day TK Islam Sabilillah Malang 1 mengajarkan para siswa untuk memiliki jiwa entrepreneurship dengan menjual makanan-makanan tradisional. Mereka berlatih untuk bisa memasarkan makanan tradisional kepada para pengunjung yang hadir. Beranjak ke kegiatan Triparty TK Islam Sabilillah Malang 1. Di sini, para siswa berkolaborasi dengan orang tua mereka untuk belajar di dalam kelas dan menyuguhkan kreativitas-kreativitas yang belum pernah mereka tunjukkan. Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas belajar siswa dan mengasah soft skill mereka.
Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Mama Friska, ibunda dari Mbak Jenora. Jadi hari ini kalau bisa dilihat, ini ada market day diperuntukkan untuk anak-anak TKI S2 TK ya. Jadi tujuan kami dan sekolah mengadakan market day itu untuk memperkenalkan anak-anak untuk bagaimana bisa bertransaksi jual beli kalau di pasar atau di toko dalam kehidupan sehari-hari. Juga memperkenalkan mereka dengan mata uang gitu ya. Jadi nominal-nominal tertentu mulai kita perkenalkan agar menjadi bekal mereka di kemudian hari. Nah, tujuan kami juga mengundang mama-mama dan ayahnya sekalian itu agar mereka juga bisa melihat progres dari anak-anaknya setelah sekian minggu ya bersekolah di TKI S2. Jadi membuat mereka juga bisa melihat progres anak-anak, terus para orang tua juga lebih kuyup karena bisa bertemu dengan orang tua satu sama lain. Kemudian guru-guru merangkul kami juga agar orang tua dan pengajar itu punya satu visi dan misi untuk mencerdaskan para murid-murid TK yang ada di TKI S2 di sini. Gitu sih. Kurang lebihnya seperti itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir pemirsa setia Sisma TV bersama saya Iva Yuan. Sisma TV, channel kesayangan Anda untuk lebih mengenal Sekolah Islam Sabilillah Malang, Sisma World Class Islamic Education Center. Sisma TV hari ini dengan segmen Sisma News akan menghadirkan tayangan di TK Islam Sabilillah Malang 1 dan TK Islam Sabilillah Malang 2. Kegiatan Market Day di TK Islam Sabilillah Malang 2 melatih para siswa-siswi untuk memiliki jiwa entrepreneurship. Dan kegiatan tripartit yang ada di TK Islam Sabilillah Malang 1, kolaborasi antar wali siswa bersama siswa untuk menumbuhkan kreativitas dan inovasi di dalam kelas. Apa saja sih yang dilakukan para siswa-siswi di TK Islam Sabilillah Malang 1 dan TK Islam Sabilillah Malang 2? Apa yang menarik dari tayangan hari ini? Maka dari itu, dukung dulu Sisma TV dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen. Nyalakan tombol lonceng untuk bisa mendapatkan notifikasi setiap segmen Sisma TV tayang. Without any further ado, let's go check this out.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi. Saya ibu dari Ananda Nura, kelas TK A1. Baru saja saya mengikuti acara Tripetrit yang diselenggarakan oleh TK Islam Sabilillah Malang. Menurut saya acara ini sangat luar biasa sekali ya, dan banyak sekali manfaatnya. Saya baru saja lihat anak-anak sangat happy sekali dan semangat sekali karena ayah ibunya bisa hadir menemani mereka. Untuk kami sebagai orang tua, acara ini juga luar biasa karena kami bisa secara langsung ikut serta dan melihat langsung acara anak-anak mengikuti kegiatan di kelas ya. Kami bisa memberikan motivasi dan memberikan semangat untuk mereka. Untuk kedepannya, semoga setelah acara ini, kegiatan seperti ini tetap berlangsung ya untuk tahun-tahun berikutnya, dan semoga anak-anak tetap semakin semangat dalam kegiatan mengajar di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini TK Islam Sabilillah Malang mengadakan kegiatan yang bernama Tripartit, yang merupakan rangkaian kegiatan masa pembentukan karakter siswa TK Islam Sabilillah Malang 1. Tripartit adalah melibatkan tiga pihak, yaitu anak-anak, orang tua, dan guru untuk berkolaborasi. Anak-anak akan menceritakan cita-cita masa depan mereka, dan kemudian orang tua akan memberikan stimulus bersama guru sehingga anak-anak bisa berkembang dengan maksimal. Program ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, meningkatkan kemitraan orang tua dengan sekolah sehingga apa yang diajarkan di sekolah bisa dilakukan juga oleh orang tua di rumah sehingga anak-anak dapat tumbuh kembang dengan maksimal. Yang kedua, yaitu mengenalkan model pembelajaran sentra pada orang tua. Dan yang ketiga, memberikan suasana baru anak-anak belajar bersama orang tua di sekolah. Dengan kegiatan ini diharapkan sinergi antara orang tua, guru, dan siswa semakin terjalin sehingga proses tumbuh kembang anak bisa terkawal dengan baik di sekolah dan di rumah. TKIS ceria, Sabilillah Wiloh, Sekolah Sabilillah, Sekolah Pemimpin Peradaban Dunia. Peace.